Hai, balik lagi ke YouTube channelnya Jay Cinderella. Sekarang kita lagi ada di vlog. Kita mau lihat nih gimana prosesnya cara bikin perak atau perhiasan dari perak dan juga gold. Nah, sekarang aku lagi ada di Sunsri House of the Jewelry. Lihat aja, oh my god, ini bagus-bagus banget ya. Kita lagi ada di galerinya dan aku bakal tunjukin ke kalian gimana prosesnya secara simple aja. Dan buat kalian yang mau belajar, silakan daftar ke Sunsri House of the Jewelry. Siap-siap jadi juragan perhiasan, oh my god. Dan di sini tuh benar-benar pelayanannya, aku nggak bisa bilang apa-apa, kayak princess banget. Kalian tonton aja videonya. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan juga like video ini kalau kalian suka. Check this out and happy watching. Selamat jadi juragan perhiasan ya. Lihat guys, aku udah dari Oktober 2020 tuh stalking Sunsri House of the Jewelry dan memang bener-bener profesional banget. Lihat Instagram mereka dan aku akhirnya ambil full day class yang bener-bener excited banget mau lihat gimana hasilnya nanti. Dan ini tuh mereka kasih aku pilihan juga, udah dapet silver 10 gram yang bakal kita nanti bikin di prakteknya. So langsung aja kalian tonton ya detailnya gimana. Cus. Sekarang ini dibukain, keren. Ini pertama kali dan first impressnya 5 minutes first benar-benar berasa kayak princess. Selamat Ruby. Hai Bri. Halo Pak. Iya lagi. Tidak semua hal itu langsung bisa dikerjakan oleh si apa namanya muridnya ini sendiri atau pesertanya, karena kan oh, misalkan ini ada sedikit yang bisa mengakibatkan luka kalau kesalahan. Nah, jadi akan di sampel apa dipraktekkan dulu. Oh, wow. Jadi nah, di demo dulu ya, sama asistennya. Nah, itu baru nanti pesertanya itu bisa mencoba. Gitu. Nah, ini prosesnya memang cukup panjang karena untuk yang full day class ini hampir semua teknik itu sudah akan dipelajari. Oh, oke. Wow. Seperti itu. Jadi kelas yang ini adalah lumayan sih kalau menurut saya dibandingkan dengan half day. Kalau half day itu benar-benar just simple experience. Oh, cuman introduce ya? Ya, introduce. Tetapi kalau yang full day kelas ini sudah masuk pada tahapan-tahapannya cukup serius sih. Cukup serius nih. Jadi sekarang aku lagi on the way mau ke Sunsri Jewelry. Nah, di sini aku udah sama Bli Windu dan udah ngejelasin juga tadi bahwa nanti kita itu bakal diajarin gimana Bli? Ya, kita akan belajar membuat perhiasan dari yang paling simple sampai yang ya cukup susah sih. Dan ini perlu emang kalau punya passion di bidang kecantikan atau fashion lah seperti itu, pasti akan cepat bisa. Ya, siap. Nah, dan juga nanti bukan hanya aku aja, jadi akan ada juga satu tutor asisten gitu ya, Rian. Dan ada juga maestronya yang bakal memandu aku, ngajarin aku untuk bikin jewelry, dan aku excited banget hari ini. Jangan lupa sebelum kalian nonton videonya, full videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen di bawah tanya-tanya soal jewelry making class ini. Nanti kalau kalian memang mau, aku akan taruh linknya di bawah, link Instagramnya dan juga nomor HP yang bisa dihubungi. Kalau kalian ke Bali, kalian bisa langsung daftar aja. Oke, thank you. Iya. Ya, makasih Bli ya. Iya, iya, makasih Pak. Jadi ini peralatan dan bahan yang bakal aku gunain selama kelas. Dan
aku akan isi dulu registrasi yang udah ada kertasnya gitu. So, aku baca dulu. Di sini itu udah ada tulisannya, ada copper, silver, ada brass. I don't know what is that, but this look very interesting. Dan ini aku juga nggak tahu apa, kawat-kawat gitu. Dan di sini udah ada palu. Wow, di sini benar-benar layanannya. Oh my god, terima kasih. Jadi nanti sebelum kelas itu bakal ada satu asisten yang dampingin kita beserta satu maestro yang bakal ngajarin. Nah di sini aku juga udah duduk di depan peralatannya kayak gini, dan baru aja dikirimin makanan beserta minuman buat breakfast, dan nanti juga bakal ada lunchnya. Dan menurut aku di sini servisnya itu benar-benar yang dijemput kayak princess, dibukain pintunya. Oh my god, I am very impressed banget. Bagus, keren. Bakal aku bikin cincinnya. Saya lihat ya Pak ya. Iya. Nanti bersama Pak Maestro. Oh. Yang bakal ngajarin aku hari ini. Dan ini cincinnya. Tapi aku mau ganti pakai batunya itu yang ruby karena berdasarkan shio aku. Nah, jadi aku udah bikin cincinnya dan sekarang itu lagi proses bikin liontin gitu. Aku mau bikin kalung. Ini pakai batunya itu batu ruby mirah delima. Ini aku request bentuknya yang bundar karena ngikutin si permatanya ya. Kalau misalnya yang oval jadi juga si bawahnya ini wadahnya juga ikutnya oval. Jadi yang ini tuh galeri untuk khusus cowok ya? Oh oke, di sini. Luas banget tempatnya. Ini udah yang ketiga, masih ada dua lagi berarti. Wow. Jadi kalau kalian itu merasa anak sultan, kalian harus minumnya dari cangkir yang kayak gini. Tuh lucu banget, ada juga kayak berdasarkan zodiak kalian, dan kalian bisa pilih aja. Di sini tuh juga jual kalung-kalungnya, dan di galeri ini kalian bisa pilih, udah ada harganya juga, bentuknya juga banyak banget. Ini selain kalian bisa belajar, juga bisa eksplor di galerinya ini.